Halo teman-teman, balik lagi ke channel saya Alkoi26. Jadi di sini gua akan bermain Minecraft. Kenapa saya memainkan Minecraft? Karena gua pengen aja sih. Oke, teman-teman. Di sini kita akan bermain hardcore ya, teman-teman. Kita lihat bagaimana Alkoiu bertahan berapa lama di hardcore. Let's check it out. Baik teman-teman, di sini kita akan membuat world kita ya teman-teman, dan kita akan pilih dulu hardcore dan kita kasih nama hardcore challenge 26. Oke. Rule-nya tidak usah kita ubah ya. Kita langsung saja bikin dunia kita. Let's go. Wow, kita pengen lihat ya bagaimana kesusahan hardcore ini ya. Oke, ini dia world kita, langsung saja dan kita menjadi Steve ya, teman-teman. Oh iya teman-teman, di hardcore ini teman-teman kita harus cepat-cepat untuk mengambil sesuatu atau barang-barang yang kita perlukan. Karena kenapa? Sekali kita mati ya meninggal, gak bisa respon lagi. Jadi kita harus bersungguh-sungguh men. Kita ambil-ambil kayu dulu yang banyak ya. Ambil batu dulu, langsung kita bikin crafting table. Jadi kita bikin, aduh susah bet, kita bikin stick. Jadi kita bikin pickaxe. Let's go, kita harus bersungguh-sungguh ini. Sekali mati kita mati sudah, ini gak bisa hidup lagi. Oke, kita upgrade dulu peralatan kita. Stone pickaxe. Pedang gak cukup. Satu lagi. Oke, jadi kita ambil batu dulu yang banyak buat persiapan nanti. Gak tahu buat persiapan apa, yang penting kita sediakan aja dulu. Siapa tahu kita membutuhkan banyak cobblestone. Sebenarnya sih gampang aja sih, cari cobblestone itu tinggal gali-gali aja ke bawah. Oke, sepertinya udah cukup untuk cobblestone-nya, udah agak terlalu banyak ya. Dan sekarang kita akan mencari kayu lagi yang lumayan banyak. Oh my god. Lumayan, lumayan. Kita dapat apa? Portal yang rusak. Ada chest, mantap. Mantap, mantap, mantap. GG. Kita dapat obsidian 2, dapat armor dan dapat flint. Bisa langsung dong. Ini hancurin lama banget dah. Bisa nggak kita hancurin pakai ini? Masih nunggu. A few moments later. Lama betul. Ini sekali goyang selesai, hilang lagi nih, ngulang lagi nih. Akhirnya. Wah, salah pasang. No. Bodoh sekali kamu. Aduh, aduh, bisa itu malam melosot ke sini. Ah, udah lama. Aduh. Bisa itu dah. Ah, terlalu sem
Semangat. Wow, ada village di sana. Yah. Ah, kambing lah. Ya udahlah ya, nanti aja lah. What the hell? Bisa aja tuh lah. Keseleo apa tanganku gimana? Halo village. Oh, ada kucing. Sini kau. Ambil-ambil dulu. Kenapa jadi kayak speedrun ya? Perasaan gue mainnya hardcore deh. It's okay. Halo village. Kau jual apa? Potato. Aku gak ada. Oke. Ini kita ambil-ambilin aja buat persediaan makan kita ya. Wow, beruntung sekali nih. Gak, yang tadi gak terhitung ya. Kau gak lihat apa-apa tadi ya. Oke, kita cek satu-satu. Village, kau apaan? Wait. Oke. Aku ada banyak, tenang. Tenang, aku ada banyak. Sip, mantap. Wih, mantap. Padahal punya village ya, kita colong. Nge-scam kita. Oke, dan kita dia menjual apaan tuh? Pumpkin. Nanti aja. Gak terlalu butuhkan, soalnya udah kebanyakan. Kita cek di rumahnya apakah ada sesuatu. Nope. Oh, ada bed, ambil dulu. Aduh, gak boleh ya colong-colong seperti ini. Aduh, ada penjaganya lagi. Marah gak tuh si golem itu? Sepertinya kita bakal nginap dulu segini. Nginap di sini kita. Hai. Gak mau. Halo. Oke, nggak ada orang. Halo. Aku tidak melihat apapun. Halo, Mr. Golem. What are you doing? Kenapa hidung lu gede? Ini gua pukul marah nggak? Enggak. Meninggal gua nanti. K.O. Nggak bisa hidup lagi. Halo? Nggak ada. Nggak ada chest ya? Biasanya ada chest di sini. Lumayan, colong-colong kita. Griefing kita. Nah, ini lumayan nih, ambil lagi nih. Wow, what the hell, stuttering. Halo bocil. Sini ada apa? Oh, ini tempat tadi. Ngapain aku bolak-balik? Oke, so far nggak ada apa-apa di sini ya. Mana yang tadi? Ini ya. Oke. Sabar dulu. Ini dia. Aduh. Oke, sip. Wow, banyak banget ini. Bangkrut loh. Oke, kita dapat 15 emerald, lumayan sekali. Tuh, udah malam. Aku beruntung sekali ya. Dan oh, di sini ada apa ini? Biasanya ada chest kalau nggak salah loh ya. Enggak ada. Enggak ada. Kosong semua ya. Sebenarnya ini hardcore untuk sekarang udah terlalu OP sih. Di sebelah sana ada portal, tapi tunggu kita cari yang namanya Diamond Pickaxe. Itu yang kita targetkan untuk menghancurkan. Aduh. Ya, lupakan saja lah ya. Apa ada jalan ini? Ada apa isinya? Gak ada. Oke. Fine. Kita ambil kayunya aja dulu. Udah mau sore. Udah sore sih. Kita nginap dulu di tempatnya village. Abis itu kita pindah kemana? Atau kita nginap aja di situ? Kita tinggal aja di village. Bagaimana teman-teman? Tulis aja di kolom komentar. Kita harus pindah atau stay aja di tempat village untuk jaga village ini supaya kita jadi hero the village. Apa sih? Ya itu pokoknya. Ambil kayu terakhir lalu kita tidur. Sudah enak sih hidup gua.
dan kita butuh makanan, tinggal kita jadikan ini aja jadi roti. Simple. Kita pilih rumah yang mana ya? Sini. Oke, ini tempat yang tadi kita hancurin dan ini bednya. Kita tidur. Sweet dream. Lu ngapain? Hey, Pileji. Lu ngapain? Lu masuk rumah gue ya? Oke, kita kelaparan dan kita butuh yang namanya roti. Itu bocil ngapain tadi tuh lompat-lompat di kasur gue? Oke. Oke teman-teman, sampai di sini saja untuk videonya teman-teman. Bagaimana dengan hardcore ini teman-teman? Apakah kalian suka? Tolong like video ini, kumohon. Biar aku jadi semangat untuk melanjutkan series Minecraft ini. Tolong. Tolong. Dan jangan lupa untuk tulis komen di bawah, apakah kita harus tinggal, apakah harus kita pindah di tempat yang lain ya teman-teman. Biar ya biar challenging aja sih. Untuk sekarang terlalu OP. Dan lupakan yang tadi, yang Nether Portal. Oke, anggap tidak akan terlihat. Kayak apa supaya mau lupa orang diingetin mulu, gimana sih lu? Oke, sampai jumpa di next episode untuk Hardcore Survival. Bye bye. Thank you.